Tentang Velox. Tim Velox Badan Intelijen Negara hadir sebagai bagian dari pemerintah dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan kurang lebih dalam waktu 11 bulan terakhir oleh tim Velox Badan Intelijen Negara ini diharapkan dapat mendukung pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyemprotan disinfektan dilaksanakan di Pondok Pesantren Insan Madani, Kota Bandung. Kami dari tim Velox Bin mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak, terutama keluarga besar Pondok Pesantren Insan Madani, Kota Bandung, yang telah mendukung kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyemprotan disinfektan sehingga dapat berjalan aman dan lancar. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan tim Velox dari Badan Intelijen Negara, dan saya selaku sesepuh Pondok Pesantren Insan Madani di sini mengucapkan terima kasih kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan dekontaminasi COVID-19 dan edukasi adaptasi kebiasaan baru serta pembagian masker, hand sanitizer, termometer, dan sprayer elektrik di Pondok Pesantren Insan Madani. Untuk masyarakat Indonesia, mari kita terus berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan baru atau adaptasi kebiasaan baru agar kita tetap produktif sekaligus aman dari COVID-19 dengan cara ingat ya, cuci tangan pakai sabun. Gunakan masker dengan baik dan benar. Jaga jarak minimal 2 meter dan hindari kerumunan.